بسم الله الرحمن الرحيم. Saat wanita sedang menstruasi, apa boleh dia mengaji, baca Quran, tadarus? Ya, kalau boleh, Al-Quran yang bagaimana bisa digunakan? Ya, tentang membaca Al-Quran, tentang berzikir bagi wanita yang haid atau wanita yang nifas, itu para ulama khilaf tentang pembahasan ini. Sebagian para ulama ada yang menghitung ini sebagai bentuk perkara yang haram, dan sebagian para ulama ada pula yang membolehkan. Dan insya Allah ta'ala pendapat yang paling kuat dalam hal ini, dan ini pembahasan sebenarnya sudah sering kita bahas, alhamdulillah. Jadi yang kuat dalam masalah ini, seorang wanita yang haid atau dia nifas, boleh bagi dia untuk berzikir dan boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran. Tidak ada penghalang bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Iya. Karena itulah Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang berkata bahwa ada satu waktu yang seorang dilarang membaca Al-Quran dan dilarang berzikir kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak boleh dalam waktu tertentu, tidak boleh melakukan hal itu, maka dia wajib mendatangkan hujjah dan dalil dari Quran dan Sunnah. Dan kita tidak mendapatkan ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah wanita yang haid dan nifas dilarang berzikir dan dilarang membaca Al-Quran. Ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Maka yang kuat dalam hal ini, perempuan kalau dia mau berzikir, silahkan. Wanita yang haid yang mau berzikir, silahkan. Dan wanita yang haid atau dia nifas, kalau dia ingin membaca Al-Quran, maka itu dibolehkan saja. Hanya saja untuk selamat dari perselisihan, karena sebagian para ulama ada yang mengatakan haram menyentuh mushaf bagi wanita yang haid, namun itu pendapat tidak kuat. Dan yang benar dalam hal ini, dibolehkan bagi wanita yang haid untuk menyentuh mushaf, hanya saja untuk selamat dari perselisihan dia tidak menyentuh mushaf secara langsung, kata Syekh Shalih Fauzan. Ahsannya dia menyentuh mushaf dengan menggunakan pelapis untuk selamat dari perselisihan. Boleh dia membaca Al-Quran dengan menggunakan kaos tangan, ya. Naam, itu yang kami ketahui. Allah Ta'ala a'lam bisawab.